Warna-warna pelangi, episode 55 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga ayah bunda. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, Jingga dan Ayah. Adik-adik sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Pasti sudah siap, Ayah. Tapi hari ini aku tidak mengajak kalian ke taman bermain ya. Kita belajar di halaman rumahku saja. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa, teman-teman. Berdoa selesai. Sekarang, coba kalian amati kalender yang ada di rumah. Sekarang hari apa? Dan tanggal berapa ya? Sekarang adalah hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, Ayah. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar apa, Ayah? Hari ini kita akan belajar tentang warna-warna pelangi. Aku tahu warna-warna pelangi, Ayah. Aku tahu. Coba sebutkan. Kalian masih ingat pelajaran kemarin kan, teman-teman? Ayo, kita sebutkan bersama-sama. Warna-warna pelangi adalah me, ji, ku, hi, di, ni, u. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Hebat, benar sekali. Ayo kita mulai belajar, teman-teman. Dimulai dari balima dulu ya, teman-teman. Baca 5 kata. Ayo kita baca. Punya. Malam. Tentang. Ya. Hebat, kalian membaca semua kata dengan benar. Coba, kalau ayah acak urutan katanya, kalian tetap bisa baca tidak? Bisa dong ya. Ayo teman-teman, kita baca lagi ya. Malam. Ya. Wah, betul semua. Ayah bangga sekali sama Jingga dan teman-teman. Kita mau menyimak cerita ya, Ayah. Iya, judulnya Ana dan Sapu Pelangi. Ana dan Sapu Pelangi. Sepertinya akan bagus ceritanya ya. Tentu saja. Kamu simak baik-baik ya, Jingga. Oke, Ayah.
kalian juga simak ya teman-teman. Anna dan Sapu Pelangi. Suatu hari, Ratu Pelangi menerima surat dari Putri Angin. Kejutan! Putri Angin akan datang ke Istana Pelangi. Semua sangat senang. Istana harus bersih dan rapi. Anna segera mengambil sapu pelangi. Anna harus membersihkan pelangi abadi. Tapi, hey, sapu pelangi tak mau bergerak. Ia mogok kerja. Sapu pelangi malah kabur. Anna harus cepat menangkapnya. Hop, hia, hia. Tapi, wah! Anna harus menghentikannya. Oh, ada apa dengan sapu pelangi ini? Ternyata, sapu pelangi sangat kotor dan kusut. Anna lalu memandikan sapu pelangi. Anna juga menyisirnya. Sapu pelangi tampak senang. Ia sudah bersih dan segar. Satu, dua, tiga, saatnya bekerja. Sapu pelangi sangat senang ditemani Anna. Akhirnya, Anna dan sapu pelangi selesai membersihkan pelangi abadi. Sekarang, mereka menanti kedatangan Putri Angin. Lihat, itu Putri Angin. Wow, pelangi abadi sangat indah. Putri Angin terkagum-kagum. Lihat, itu Anna dan sapu pelangi. Mereka berteman baik sekarang. Teman-teman, sekarang kita latihan menulis ya. Ayo, siapkan buku kerja dan alat-alat tulis kalian. Oh iya, siapkan juga pensil warna atau krayon ya. Bagaimana teman-teman? Sudah siap semuanya? Bagus! Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Tuliskan jumlah warna pelangi. Wah, hebat! Cepat sekali kalian menjawabnya, teman-teman. Benar, ada 7. Ayo kita tulis. 7. Pertanyaan kedua, tuliskan sedikitnya 5 warna pelangi. Apa, teman-teman? Kalian mau menuliskan ke 7 warna pelangi? Boleh. Ayo kita tulis lagi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Hebat! Sekarang pertanyaan terakhir. Gambarlah warna-warna tersebut. Nah, pensil warna atau krayon untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Ayo, kita gambar warna-warna pelangi. Warna merah,
warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna nila, warna ungu. Selesai! Kita sudah menggambar warna-warna pelangi, teman-teman. Aku juga punya sapu pelangi, teman-teman. Lihat! Hahaha! Ada-ada saja kamu, Jingga. Sekarang, kita istirahat dulu ya, adik-adik. Iya, teman-teman. Kita istirahat dulu. Aku mau menyapu daun-daun kering ini karena Putri Angin akan pulang dari pasar. Putri Angin? Maksud kamu ibu? Iya, ayah. Lihat, teman-teman. Ini jajanan pasar yang dibawakan Putri Angin untuk aku dan ayah. Ada lontong, gemblong, dan pisang goreng. Kamu suka yang mana, Jingga? Pisang goreng, ya. Ya sudah. Kalau begitu, lontongnya buat ayah, ya. Sekarang, sudah siap belajar lagi kan, Jingga? Siap dong, ayah. Ayah mempunyai 21 kg beras. Ayah ingin membagikan berasnya kepada dua orang teman ayah. Menurut perkiraan ayah, setiap orang akan mendapatkan kurang lebih 10 kg beras. Apakah perkiraan ayah masuk akal? Masuk akal tidak ya, teman-teman? Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut aku, masuk akal, ayah. 21 bisa dibulatkan menjadi 20. 20 kg dibagikan kepada dua orang, atau 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti masuk akal, ayah. Setiap orang akan mendapatkan kurang dari 10 kg. Hebat, betul sekali. Ini ayah, warna-warni sekali. Aku jadi semangat. Hari ini, kamu akan kembali melihat pola gambar dengan warna pelangi. Coba perhatikan contoh ini. Perhatikan ya, teman-teman. Pola ini terdiri atas dua perubahan. Pertama, perubahan pola warna, yaitu merah, jingga, merah, jingga. Kedua, perubahan pola bentuk, yaitu kotak, segitiga, kotak, segitiga. Ada bagian yang kosong, ayah. Iya, bangun datar dengan warna apa yang sesuai untuk mengisi pola ini? A. Kotak warna merah. B. Segitiga jingga. C. Kotak warna jingga. Atau D. Segitiga warna merah. Jawabannya apa ya, teman-teman? Polanya adalah kotak merah, segitiga jingga, kotak merah, segitiga jingga. Oh, aku tahu, ayah. Aku tahu. Bagian kosong ini harus diisi dengan kotak warna merah. Jadi jawabannya A.
Benar, tepat sekali. Sekarang, coba perhatikan yang ini. Baik, Ayah. Pola ini terdiri atas dua perubahan. Pertama, perubahan pola warna, yaitu kuning, hijau, biru, ungu. Kedua, perubahan pola bentuk yang diputar, yaitu menunjuk ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Ada bagian yang kosong lagi, Ayah. Iya. Gambar mana yang tepat untuk melengkapi pola di atas? A. Biru menunjuk ke kiri. B. Hijau ke bawah. C. Biru ke atas. Atau D. Biru ke bawah. Aku tahu, teman-teman. Bagaimana dengan kalian? Ayo, kita jawab bersama ya. Polanya adalah kuning ke atas, hijau ke kanan, biru ke bawah, ungu ke kiri. Dari pola tersebut, maka bagian yang kosong harus diisi dengan warna biru yang menunjuk ke bawah. Jadi, jawabannya apa, teman-teman? Betul, jawabannya adalah D. Hebat kamu, Jingga. Kalian juga hebat, teman-teman. Tiba-tiba aku sedikit lapar. Jingga jadi ingin makan pisang goreng yang tadi dibelikan ibu. Boleh, Jingga. Tapi kita selesaikan dulu ya belajarnya. Oke, Ayah. Sekarang kita latihan ya. Kalian siap, teman-teman? Kami sudah siap, Ayah. Apakah mungkin ada lingkaran berwarna hijau pada pola gambar ini? Tidak mungkin, Ayah. Kenapa? Lingkaran hanya ada warna merah dan kuning. Warna hijau juga pasti berbentuk segitiga. Betul. Apakah mungkin ada segitiga berwarna kuning pada pola gambar ini? Tidak mungkin juga, Ayah. Kamu yakin? Yakin, Ayah. Segitiga hanya ada warna jingga dan hijau. Warna kuning juga pasti berbentuk lingkaran. Hebat. Pertanyaan berikutnya. Bentuk bangun datar dengan warna apa yang sesuai untuk mengisi pola ini? Ayo, kita coba jawab, teman-teman. Polanya adalah segitiga kecil hijau, segitiga besar biru, kotak kecil hijau, kotak besar biru. Maka, bagian yang kosong ini harus diisi dengan apa, teman-teman? Segitiga kecil hijau. Coba kita ulangi lagi polanya ya, teman-teman. Segitiga kecil hijau, segitiga besar biru, kotak kecil hijau, kotak besar biru. Iya, betul sekali, teman-teman. Segitiga kecil hijau. Pintar sekali kamu, Jingga. Adik-adik di rumah juga pintar sekali. Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi ya. Aku Nila. Kalian ingat tidak
proyek akhir minggu kita kali ini. Betul, kita akan melakukan percobaan membuat pelangi. Kemarin, aku sudah beritahu kalian bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan. Ada gelas bening isi air dan selembar kertas putih kosong. Nah, sekarang aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana caranya membuat pelangi dengan bahan-bahan ini. Taruh kertas putih kosong ini di tempat yang terkena sinar matahari. Letakkan gelas isi air di atas kertas. Pelan-pelan angkat gelasnya. Lihat teman-teman, ajaib kan? Pelangi itu bisa dibuat teman-teman. Bagi kalian yang belum mencobanya, nanti kalian coba ya. Besok kita bertemu lagi, dan aku akan mengajak kalian membuat pelangi dengan cara lain. Ada cara yang lain lagi? Ada teman-teman. Kalian penasaran kan? Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok. Sampai jumpa teman-teman. Adik-adik, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Betul teman-teman, kita sudah belajar tentang warna-warna pelangi, menyimak cerita berjudul Ana dan Sapu Pelangi, membuat perkiraan dari jawaban pembagian, juga latihan menentukan pola bentuk dan warna berdasarkan warna pelangi. Perdalam lagi pelajaran hari ini ya adik-adik. Rajin-rajin membaca dan teruslah berlatih. Sampai besok teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.